Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi dalam video Ternakan Lebah dan Kelulut. Okey. Ini adalah species bakery . Dia adik-beradik lah dengan Itama. Cuma bezanya ialah corong. Corongnya dia besar mencapah macam tu. Dan kebiasaannya kelulut ni dia kurang garang berbanding dengan Itama yang corong panjang. Okey. Semua yang log saya dapat, yang corong apa nama yang macam ni, dianya tak garang. Jadi tak perlu pakai baju kelulut lah ataupun topi semua tu. Okey. Kita pergi tengok satu lagi. Ini yang corong ni. Corong panjang lah. Corong panjang dia tak besar. Ini pun sama. Corong tak besar. Ya, ini memang garang lah. Yang saya letak kat sini memang garang. Ya, ini satu lagi. Ini pun garang. Okey, ini adalah Itama. Kalau macam ni memang Itama. Yang corong besar tadi, yang mencapah bulat besar tu, itu adalah bakery. Dia adalah subspecies kepada Itama. Ataupun dia adik-beradik lah. Dia sekeluduk jenis ni sama, cuma beza adalah corong dan juga behavior dia. Kebanyakan yang saya dapat memang yang corong besar macam tu, dia tak garang. Jadi saya tak perlu buat apa, tak perlu pakai baju beria sangatlah, bertutup semua. Buat macam biasa, seduk pun dia tak kacau, duduk madu dia. Okey. Semoga video ini memberi manfaat kepada anda. Jumpa lagi. Bye.